acara ini. Kita sebut Uluanta. Serah terima pengantin nan sebatang oleh nenek mamak kedua belah pihak. Sebagai juru bicara dari pihak laki-laki adalah Bapak Datuk Akmal. Dan sebagai juru bicara dari pihak perempuan adalah Bapak Datuk Bahri. Kepada nenek mamak dari kedua belah pihak, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung gagak memakan padi, padi mudo belum batuai. Aku pada hari nan sehari ko bukannya gagah, bukan pulo nak beranikan diri. Tapi diasum dek nan tuo, dek soyo, dek nan pandai. Pemuluh ayik pulungan asap pak uleh jari sambungan lidah. Dari nan tuo tahu cetik pandai, nan kumpun dalam adat tunggul posko. Keluarga gedang Bapak Edi Prabowo datang dari negeri seberang. Bagai kudo pelajang bukit bak biduk pelayangan bak parang perencah tambak bak seligi buang-buangan. Disuruh pergi diimbau datang. Ado pun titah nan kami junjung perintah nan kami terima, ialah nak mengantar dan menyerah pengantin nan sebatang. Ya. Nenek mamak suku nan sebelah serta seluruh kita nan hadir. Kami mohon izin kepada nan tua-tua. Ya. Karena nak berkata dulu sepatah, berjalan dulu selangkah. Jadi. Kami pada hari nan sehari ko bersama ayam nan biluk serai nan bumpun darah daging jambak julai. Ya. Nan bersyukur bainu, nan sikuk selubuk sorang serantau. Ya. Serai seumpun di tengah laman tempat balam memakan padi. Ya. Kami tinggalkan kampung jauh halaman, kami tinggalkan tepian tempat mandi. Ya. Lah kami lahir kuala nan ujo, laut nan luweh. Ya. Lah kami tempuh teluk nan sakti antau nan betuah. Ya. Teluk nan betunggu sawo bidai antau nan berhuni nyenago sakti. Lah kami daki bukit nan tinggi, lah kami turun lurah nan dalam. Tujuh bukit gunung lah kami daki, tujuh teluk antau lah kami jajuh, tujuh negeri dusun lah kami tempuh untuk datang ke rumah nenek mamak ni. Nenek mamak suku nan sebelah serta seluruh kita nan hadir. Nan ateh kedatangan kami, jangan pulo nenek mamak terkejut di anting nan jatuh, jangan pulo tergamang di selagu nan layang. Yakinlah nenek mamak. Anting nan jatuh dak kanyekah dahan nan gedang, selagu nan melayang dak kamu mutuh pucuk nan tinggi. Karena kedatangan kami ko dak pulo memeh nan kuning tigak nan putih. Maklumlah nenek mama, hidup lagi bersakit gedang dalam seso. Hidup di hari nan bagaji gedang di upah nan bajangku. Kami hanya banyak pesangu dengan penampan nan sebuah. Nan besi sirih nan secapik pinang nan setemik kukuk nan sabatang. Ya. Nan kini ko nenek mamak makan sirih kita dulu. Jadi. Tanda uning nak kita buka cakap nak kita kata. Ya. Pak pantun selukong sirih kemuning dalam penampan jerami menjadi sesap-sesap menjadi imbu ganung. Ya. Sirih kami minta dimakan, kukuk kami minta diisap. Ya. Awal semah perumuluh kata. Jadi. Nak dua pantun seiring berdetak menebang satang amu-amu menyembah buih. Sirih kami terletak, yo minta dimakan bagi ya. Menamu raja sedih ya. Makan sirih kami dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah Pasar Ateh Bangko, orang yang megang pucuk Pak Jalo, megang sirih Pak Pukat, yang tinggi seranting gedang sedang tinggi serta pucuk gedang serta batang,
ibarat kayu udang di tengah dusun. Daun rimun tepat itu berteduh, batang gedang tepat bersandang, akar bejilu tepat itu bersilung. Suratnya yang kita dengarkan, katonyo yang kita iukan, perintahnya yang kita turunkan. Seterusnya yang kami hormati, Bapak RT dan Pak RW, orang yang mengatur larak dengan silung di wilayah RT-nya masing-masing. Seterusnya yang kami hormati, ini kebetulan anggota DPR RI sedang hadir di tengah kita, ialah Bapak Haji Hadayani. Seterusnya yang kami hormati, para orang tua, cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh kita yang hadir, baik pun selarik mendul di tengah, mang selingkung mendul di tepi, dan duduk di penyurukan teteh dapua, dan duduk tutup teteh berenu, dan duduk kejuntai teteh tangguh, dan tegak di tengah laman. Itu sebagai umat yang beragama, marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat hadir bersama-sama dalam menghadiri peresmian pernikahan anak buah anak keponakan kita. Nenek mamak suku na sebelah kapuna sebagi, kami juga pada hari nasariku sebagai paulih jari sambungan tangan pulung asap sambungan lidah dari keluarga besar Bapak Edi Suprato untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kita dan hadir. Jadi nenek mamak suku na sebelah dan seluruh kita dan hadir, kami memohon izin kepada kita yang hadir karena kami nak pakato dulu sepatah. Berjalan nak dulu selangkah, kok tak balai nak tepat menepat jalan nak tuju menuju, karena kami nak bertemu dengan nenek mamak suku na sebelah. Nenek mamak suku na sebelah, ate kedatangan nenek mamak beserta rombongan, kami tak terkejut bak ditipu kasau, tak tergamang bak ditipu pih. Karena mimpi meh lah kami sediukan puro, mimpi padi lah kami sediukan lakiang, selaut nang selama itu lah putih mato kami dek memandang lagi jang ye dek meninjau, dek menunggu dusana jauh tipu pemilih dekik datang. Bapak-bapak kini itu nampaknya nenek mamak beserta rombongan nampaknya nalah ibu. Jadi nenek mamak suku na sebelah, kamilah tahu juga bahwa sunyo nenek mamak beserta rombongan nambah tubuh letih babadan payah. Di manaki mungkin tinggi menurun nurah nan dalam, abih teluk laba bilang pulau, abih pulau laba bilang rantau, rantau pun lah banyak nenek mamak tempuh. Tentu kak perut latar solapa, pokal kung latar soau, nang sailuknya nenek mamak. Kami tunggu nenek mamak dengan nasi na putih gulai na kuning nenek mamak. Tapi lantaran nek hidup kami ini nenek mamak masih dalam sakit gedang dalam seso nenek mamak. Yo dah dapat kami buik nang sadatu dak nenek mamak. Tapi lantaran nek kita ni nenek mamak masih saibat bak nasi sepucung bak gulai, kami tunggu pula lah nenek mamak dengan penampan na sebuah berisi sirih na secabik pinang na setemik. Menurut pantun seluku gemutuk bunyinya gendang, gendang anak orang kutorami, sirih kelukup pinang mombang, itulah na layak si judul kami. Nadu pantun seiring pertak jalan ketapan, ramu-ramu menyimabui, sirih nenek mamak tadilah sudah kami makan. Kalau tidak salah kapu beramu sirajo sirih. Nah ini itu nenek mama, bak kata orang tua itu batanya lebih agak bauning sudah makan. Yuk makan sirih kami pulau lah nenek mama, isap pulau lah rokok kami gak sebatang. Kami persilahkan nenek mama. Jadi nenek mama sukuna sebelah kapuna sebagi, nampaknya kok sirih lah mengabang sepak, kok rokok lah mengunung asap, seri lemak lah jatuh ke perut, seri manih lah naik ke muku. Akal timbul, panano tibu, kalau ado wujud dengan sahi, maksud dengan sengaju, kami rasulah patut nenek mamak sampaikan, kami persilakan.
Iyalah nek mamak suku nang sebelah serta seluruh kita nang hadir. Nak ngudut kami idak berapi ukuk nipah sudah kebulu. Iya. Gedang nian maksud kami datang kemari. Cakap sepatah belumlah langsung. Iya. Sebelum kami menyampaikan wujud dengan sangi, maksud dengan sengaja. Jadi, ampun dan maaf kami sampaikan kepada amaro kita, atehnya, Bapak Lurah Kelurahan Pasar Ateh. Dan mamak umah nan bataganai, lah dikumpul pula imam jo pegawai, kotip serta bilang, serta suku nan duo balik bertimbang. Di situ ijablah dibagi, kabullah diterima. Ya. Fatihah sudah dibaca, doa sudah pula sama-sama itu tampung. Ya. Pulangan daripada itu, di anak penakan kita berdua. Ya. Nan gadih lah boleh diimbau bini. Ya. Nan bujang lah patut pula dipanggil lagi. Ya. Kok padinya lah patut seledung, meh lah boleh pulanya syukuro. Ya. Makanlah bolehnya seibat, minumlah bisa pulanya sebalik. Ya. Nenek mamak suku nan sebelah serta seluruh kita nan hadir. Menurut suluko adat, induk bapak di pintu utang, debalang di pintu mati, nenek mamak di pintu gawe. Ya. Gawe kita terhadap anak penakan kita pun, kok bak utangnya kita antar ke lidah neraca. Ya. Kok matinya kita antar ke tanah hayu. Ya. Bak apa kok kini malah si Rizki ini, ya, batunak bataninya, ya, yo kami hantar ke rumah tanggungnya. Ya. Kami hantar kepada induk dengan bapaknya. Ya. Kami hantar kepada kurun kampungnya. Ya. Kepada nenek mamak sukunan sebelah. Yo sepeninggal kami balik ke dusun kami belah. Jadi, yo tolong tunjuk tepian tempatnya mandi. Leman tempatnya bermain. Ya. Padang tempatnya berumur. Ya. Nah, itu dulu lah nenek mamak. Iyalah, jadi kalau model itu wujud dengan sangi, maksud dengan sengaja nenek mamak beserta rombongan pada pagi ini, kami juga tak lupa karena lama, tidak ragu karena banyak, karena kita dulu lah sama-sama duduk nenek empat moyang delapan suku nandu bani patimbang. Kok adat lah disi lemago lah dituah, adat nan tidak kupak lemago, tidak sumbing gantang, nan tidak dipepek bungkal, nan tidak jasa. Jadi bapu kok pada hari nasari ko nenek mama, hari ditung nala cukup, bulan nadiri ko nala guna, hari baulu banta berserah baterimu mempelai nasabatan. Yang perlu kami tanyakan kepada nenek mama, serah apa namanya anak buah anak anakan kita ko, apakah agi baulu bapegang ikut ambamu bapijak tali. Anda yang menuju benar nenek mamak atau yang menuju betul. Jadi nenek mamak tadi bertanya kepada kami, tolong tunjuk tapian tempat mandi, laman tempat nyoba main. Insya Allah nenek mamak, nenek mamak jangan ragu. Kalau tapian tempat mandi, iyalah tapian nampak pagar basuh. Laman tempat mandi, main diot laman nampak pagar dengan anda. Jadi untuk itu nenek mamak, yakinlah. Insya Allah nenek mama, anak buah anak peragaan kita ni, kok duduk nenek mama, kami bagi nyoba lagi. Kok tegaknya nenek mama, insya Allah kami bagi nyoba syuting. Berjalannya kami bagi petungkan. Duduknya nenek mama, yo datih adat nenek mama. Kok tegaknya bersyuting dengan lamaku. Berjalannya nenek mama, yo kami bagi tukat dengan pasku. Jadi untuk itu nenek mama, kami sebelumnya nenek mamak meninggal kami, kami nak bertanya lagi kepada nenek mamak. Pertama nenek mamak, duduk apa anak buah anak anakan kita? Apakahnya duduk pedagang menego? Apakahnya duduk suku semenu? Nang kedua nenek mamak, Tuhan nak bersifat kadim, manusia nak bersifat hilang. Apabila sesaatnya anak buah anak anakan kita, kok berjalannya melintang tanpa? Pekatonya melintang suku, ujing tanduk gedang kelasu, ujing tanduknya nak menandu, kok gedang kelasunya nak mendorong. Nang ketiga nenek mama, bak pantu seluku selang sungai ulak, sikujur sungai tapir, nasib malang yang tak dapat ditulak, ujur dan tak dapat dikabiah. Baik disebut buruk tiba, kok belayi anak buah anak pelanggan kita, kok tak sampai ke pulau.
putus nambah tali iskah nambah dahan. Tolong tunjukkan kepada kami nenek mamak nak senang pulo panano hati kami nanti tinggal nenek mamak kami persilakan. Iyalah nenek mamak suku nan sebelah serta seluruh kita nan hadir. Kedatangan kami dari rumah Bapak Edi Prabowo. Ya, datang dari negeri seberang. Memang tuju tempat layang mandi menuju ya. Rumah Bapak Edi Suratno ini. Ya. Karena rumah ini nan putih tampak malam nan tinggi tampak jauh. Ya. Nan dekat julung basuo. Ya. Karena kami ado mendengar. Kuku ayam sekali nempuh, kuku ayam sekali liwat, ayam kurit bergambai suto. Ya. Kukunya melilit gunung tujuh. Ya. Menyatukan. Rumah ini tanjung berjurung memberi meh. Ya. Tanah telikung tumpak padi. Ya. Kedatangan kami ke nenek mama, wujud kami satu, iman kami sebuah. Ya. Berserah kami berkabilan berbagi batas suku. Ya. Berulur dan tidak berpegang ikut. Berambur dan tidak berpijak tali. Ya. Serah kami ko nenek mamak bak pantun anak mudung. Tinggi bukit lipat sembilan dan nampak dari ayat liki. Ya. Serah kami ko yo serah nan berkedalaan. Serah nan tidak diambil lagi. Ya. Namun ulak daripada tu nenek mamak. Kok ngadah ayat mato kami nak mengenang. Ya. Kok naku ayat mato kami nak jatuh. Ya. Karena kami ko menyerah anak penakan kami ko, ia dah dapat dengan meh dan kuning, tidak dengan putih. Ya. Maklum nenek mama, hidup lagi bu sakit gedang dalam seso. Ya. Hidup di bukit nan lengih pematang nan kering. Ya. Capo sebatang idak lalang nan dak tumbuh. Ya. Siku idak burung nan melinteh, selai idak selago nan melayang. Ya. Kok ngadah kami tak berembun, mutung kami tak bersadap. Ya. Kami hanya dapat menyerah anak penatan kami ko yo badan tubuh nan sebatang nila. Jadi kepala nan tak bertutup, punggung nan tak bersau. Ya. Bak pantun anak muda tu nenek mama, tebang tebeh beluka tua tamalun tegak berdiri. Ya. Tidak bermeh nenek mama kami serahkan juga. Silih berserah, yo ini nyeri nenek mama. Jadi kami serahkan anak penakan kami ko dengan keris pandak nan belingkuk, keris panjang nan belimbai. Ya. Yo di mano terletak mano nan ilum, asal jadi dalam pegang pakai. Ya. Kami menyerah anak penakan kami ko, ia untuk duduk suku Semendo. Jadi. Bukannya duduk pedagang berniaga. Ya. Duduk suku Semendo iaitu kok duduk kanti kita berunding, tegak kanti kita bertanya. Ya. Yang menjaga teguh hubungan keluarga gedang kedua belah pihak. Ya. Yang tidak luluh dihantam badai, yang tidak hancur tutup ombak. Ya. Kampung dua empat sudut rumah dua cik tanggung. Ya. Nan bermulut manis kecinan iluk urang peramah nan baik budi urang penyantun nan iluk baso. Ya. Nan kurih nenek mama ialah kendi, nan singgah ialah sagu. Nan baik ialah budi, nan indah ialah bahasa. Ya. Kita doakan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Semoga anak penakan kita baduoko mendapat keberkatan umur yang panjang, berbadan sehat, rezeki yang murah. Amin. Serta jauh dari sekalian bala. Amin. Hidupnya hendaklah dikandung adat. Ya. Dikandung pemerintah. Matinya hendaklah dikandung syarak. Ya. Hidup jaya, mati sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serta mendapat keturunan yang soleh dan solehah. Ya. Bak kato adat tu nenek mamak nak berkampuh nak liba bak uleh nak panjang. Ya. Bukannya bak uleh panjang putih, bukan pulonya nak berkampuh liba cara. Ya. Dan juga nantanya nenek mamak tu, jika anak penakan kami ko berjalannya melintang tepak bakatonya melintang sepo. Ya. Kucing tanduk nak mengayung gedang kelaso dan nak menindih. Ya. Ia kepada nenek mama, tolong tunjuk, tolong ajung. Ya. Tolong ajar, tolong arah. Ya. Kucing tanduk kerek gedang kelaso tipe. Ya. Namun ulak nan daripada tu nenek mama, kok nantinya ya. Nan uncing tanduk tak tertutup gedang kelaso tak tertipeh di mamak situ. Ya. Maka tukik pemandangan dekat, layang pemandangan jauh. Ya. Bila kami ditiung kami tiba, bila kami diimbau kami datang. Ya. Tak dapat meskod SMS dia jadilah nenek mamak. Ya.
Di situ pulau nenek mama, kami siap menjadi apa bisa tempat berunding jalan bicara tempat ibu suruh. Ya. Di situ pula sama-sama kita memapah membimbing anak penakan kita ni. Ya. Bak kata adat tu nenek mama, kusut di ujung tali, balik ke pangkal tali. Ya. Keruh ayik cingok ke ulu, senak ayik kimak ke moro. Ya. Kusut tetap kita usai. Ya. Keruh tetap kita jenikkan. Ya. Dan juga jika anak penakan kita ko bajalannya tak sampai ke bateh, balayanya tak sampai ke pulau. Ya. Putuh nan batali sekah nan badahan. Ya. Artinya mati bini bagalang laki, mati laki bagalang bini. Ya. Sarak hidup kayu bataku. Ya. Sarak mati kemejaan cacat. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dalam mengantar dan menyerah anak penakan kami ko. Jadi dengan rasa tulus dan ikhlas. Ya. Kami serahkan dengan hati yang suci. Kami ulur dengan hati yang jenis serahkan dengan mukul. Hati yang suci mukul dan jenis. Ya. Bak pantun anak muda tu nenek mama. Semaklah padi di jerami, pandanglah kami lipatkan. Ya. Nenek mama terimalah ini penakan yang kami serahkan. Jadi kami serahkan kepada induk dengan bapaknya, kami serahkan kepada kurun kampungnya. Ya. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dapat dibagi maaf. Ya. Karena orang berkarang di kebun duku, ikan lidah-lidah kena cemetik upah dulu ni. Nan kurang nenek mama tentu pada aku. Nan cedik bidik ado pada kanti. Ya. Inilah adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah kalau itu menang nenek sampaikan kepada kami, yalah balik darah kemuku, kembali iman ke dadu. Jadi tentang di ulu anta serah terima ini, kami terimalah dengan hati yang suci muka dan jernih. Jadi kapak kata orang tua itu kecil telapak tangan, dia niru kami tanda. Kecil niru halaman kami saku. Itu yang weknu. Kami senang menerima anak buah anak rekan kami. Jadi untuk itu nenek mama yo nampaknya unding itu sudah gawe selesai. Jadi kami kami mohon izin kepada nenek mama karena kami kok tegak nak beranjak duduk nak berpisa nak menyebut anak buah anak rekan kita ini supaya nyo sama-sama duduk di dapik kita sama-sama kesana di batang tinggi supaya terang oleh nyato oleh orang banyak dosa anak buah anak rekan kita ini telah kau ini lepas lagi ini. Jadi kami mohon kepada nenek mama kami tegak dulu. Silakan nenek mama. Jadi nenek mama subuh dan sebelah rabu dan sebagi nampaknya gawe itu sudah unding selesai. Kaji teman surat melingkup patah pedang kayu diletak tanda wali berusana tanda Islam putihati nampaknya bersalam pejabat tangan dulu ini mama. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan dan terang kami berdua. Jadi untuk buah yang dimakan dengan sudu, buah labu yang dimakan keragum, mungkin kalau ada yang tak layak makan sudu, ada alwa makan patut dalam penyampaian kami, kami mohon maaf karena kami tak letih Pak Haji atau Pak Orang yang tak naik pulau Pak Pedang, tak jetik Pak Kanti, tak pulau pandai Pak Orang. Jadi kuraso itu yang dapat kami sampaikan. Tadi kami tadi detuk kepal sebelum kami naik ke pelaminan, kami pergi dulu ke bawah, pergi dulu nggak nanam durian di sungai bersih. Kurasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada satu dari kedua belah pihak dan Bapak Ibu Ibu Bunda, kemudian Bapak RT serta Pak Lurah, kami perkenankan untuk istirahat di tempat yang sudah kami sediakan. Hadirin yang berbahagia, terutama khusus untuk keluarga kami yang dari Jogja, tentu ada sedikit kebingungan dari apa yang disampaikan, tapi pada intinya adalah bahwa kalau kemarin si Rizki diserahkan secara agama kita
maka pada hari ini diserahkan secara adat, secara sepenuh hati. Baik, kepada ayah bunda kami silakan menempati tempat. Kepada undangan kami silakan untuk serah di tempatnya. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara selanjutnya. Nasihat perkawinan dalam bahasa adat, tujuh ajar, tegur sapu, asa aku, upah paku, alih masuk, ajak tutuan.